Kembali lagi di channel Ars bersama saya Indra dan hari ini Hani. Seperti yang kalian sudah tahu sebelumnya, mungkin Hani sempat waktu itu ada bikin satu post di mana kita akhirnya membubarkan tim Ars karena ada beberapa pertimbangan tertentu yang harus kita lakukan ya. Tapi hari ini kita akan mengklarifikasi kenapa kita membubarkan tim Ars kita. Jadi mungkin sempat informasi itu di-share di beberapa page juga dan beberapa teman-teman men-share itu dan cukup banyak orang akhirnya PM ke saya maupun ke Hani ataupun ke teman-teman Ars yang lain mempertanyakan masalah itu. Jadi daripada kita capek jawabin kalian semua satu persatu, hari ini kita bikin videonya saya dan Hani mewakili tim Ars untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi mungkin kita mulai dari mana nih Han? Jadi gini, ini kan kalian kan yang minta toh, ini minta klarifikasinya dari apa? Ko Indra, ya udah tak bahas kalian yang kesini, seru buat klarifikasi. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa apa pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dari entah dari sosial media saya. Saya kan orang yang lumayan berumur, jadi pakai Facebook aja nggak punya yang lain. Ya, dia pakainya Facebook. Nah, dari Facebook saya dan dari beberapa page yang share informasi itu ataupun ya teman-teman yang share ya. Jadi ini saya cukup mengagumi kalian ya. Kalian kalau dalam hal-hal seperti ini, fantasi kalian benar-benar liar sekali, ya, luar dan, biasa. Dan cukup aktif. Dan sebenarnya juga cukup banyak, kemarin juga ada beberapa juga saya diinfo sama Michael sama Ali ya, Mas Ali ya, katanya juga cukup banyak nanya, kenapa kok Mas Indra udah lama sekali tidak pernah muncul di video. Nanti saya jelaskan juga kenapa saya nggak lama sekali nggak muncul. Nah, tapi gini, sebelum kita memulai apa ngobrol-ngobrol kita yang nyantai-nyantai dan akan mengundang banyak gelak tawa ini, saya ingatkan dari awal gitu loh, jangan lupa kalian like dan subscribe ya toh. Kenapa kok saya ngomong dari awal? Karena kamu bisa melihat nanti di post saya ini, yang nge-like itu banyak sekali, yang share banyak sekali, bahkan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang nge-like dan subscribe dari apa? Subscribe dari YouTube-nya kita ya. Ya, kemarin sempat. Jadi mungkin kalau kita buat konten harus yang agak berbau-bau kontroversial gitu mungkin ya, supaya kalian suka dan nge-like dan share ya. Hah? Ya mungkin. Ya enggak juga lah, sebenarnya enggak harus seperti itulah. Enggak guyon itu guyon. Oke, sekarang kita bacakan dulu ya. Komentar-komentar nanti akan ditampilkan di layar. Nah, ini yang paling lucu, yang paling buat kita yang paling lucu dan menarik lah ya. Oke lah, kita lihat komentar pertama dan kedua dari Martin dan Toti. Saya yakin ini kalau ini pasti orang-orang Surabaya semua ini. Disensor enggak ini kan? Disensor enggak ini kan? Ya pokoknya ada ininya lah, kata-kata ininya, kata-kata saktinya arek Surabaya. Nah ini komentarnya sih tipis-tipis sih, pendek-pendek, cuma ini tiga huruf keramat yang kita semua orang Surabaya, mungkin satu Indonesia mengerti lah ya. Cuma pelafalannya aja yang beda, kalau orang Surabaya kan lebih enak, cuk. Nah itu, ini. Itu aslinya, bukan cuk. Jadi kita kalau dengar orang bilang, ya apa kabarmu cuk? Kita ketawa pak. Ya. Sudah jangan dibahas lebih lanjut, kok di band. Jadi si Martin dan Toti ini komentarnya adalah, nge-share-nya adalah dengan pisuan. Ya. Pisuan itu sumpah serapah. Jadi ya kita mengerti kalau kamu orang Surabaya, jadi ya sudahlah kita relate dengan komentarmu ini. Ya. We feel you brother. Oke. Lanjut berikutnya dari Vincentius Handoyo Alim. Wah, ya cukup terbantu cukup karena informatif. Ya terima kasih kalau kalian sudah apa merasa bahwa kita memberikan kalian informasi cukup banyak juga di channel kita ya dan video-video kita ya. Ya. Kemudian yang ketiga dari Saul Adani. Ya apa jangan karena kasus itu. Nah ini yang kita kurang jelas sih kasus yang mana. Jangan karena dulu Hani itu hampir sempat rumahnya dia dan gedungnya dia mau dirubuhkan sama keren sama seseorang sih di netizen sih. Cuma apa karena kasus itu atau yang lain saya juga nggak tahu atau mungkin kamu punya kasus lain dan habis kena ini mungkin di ya, Polri apa Polda mungkin. Ada makanya ini kadang ya agak membingungkan ya kasus apa ya. Kasus itu kalau kasus kekonyolan saya ya ada kekonyolannya tim ya ada banyak sekali kita banyak kasusnya gitu loh cuma ya, banyak kasusnya kita cuma tidak terekspos gitu ya, aja kita nggak tahu juga ini kasus yang apa itu mungkin mau diperjelas mungkin nanti Bang Saul ya nggak apa-apa komen aja nanti ya. Ya. Oke lanjut, nah, berikutnya. Kemudian ini dari Agus Maulana. Ini yang paling menarik ini, pecah kongsi. Nah, sebenarnya tidak ada yang kongsi kalau di sini. Kamu perlu tahu loh. Saya ini karyawan di sini. Kita semuanya apa? Kita semuanya bekerja di tim Arks. Kita ini pegawai di sini semua. Jadi enggak ada pecah kongsi. Oke. Okay. Sama anu mungkin. Bang Mamat mungkin. Ya, enggak tahu. Mungkin. Nah, ini komentar yang paling menyenangkan ini yang entah keberapa ini dari nah karena Bitcoin turun ya dari karena Yahya, Bitcoin karena turun Bitcoin kali turun. Martin dasret miningnya nyangkut kripto kah
Dan terakhir ini itu channel yang pom-pom mining. Kita nggak perlu pom-pom kalau mining Ethereum ya. Dari dulu Ethereum ya sudah naik. Cuma hari ini aja dia anjloknya. Nggak perlu dipom-pom pun juga para miner sudah tahu kalau itu. Ya, kalau di karena Bitcoin turun ini saya nggak tahu sih. Kan kamu digaji pakai Bitcoin. Ya kebetulan sih kita bersyukurnya. Justru karena kondisi selama ini kita mainin dan lain-lain ya. Nanti kita sampaikan di terakhir itu ya. Dari Bitcoin dan mining akhirnya kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan buat kita ya. Ya mungkin salah satunya ya tempat barunya kita, gedung barunya kita, ya. Itu juga dari situ semuanya. Nanti kita jelasin lebih lanjut kalau itu. Ya, jadi, lanjut. Kalau Bitcoin turun kayak ini cuma karena timingnya pas aja. Ya, tak pas aja kita sudah keluar duluan. Nah, terus ini Dewangga Kousei. Ternyata pindah jadi tim Jagat. Enggak lah. Kamu, kalau tim Jagat kamu, itu kamu jangan ngomong teman-teman kamu, kita. Kamu jangan ngawur, kamu disomasi Jagat kapok kamu. Enggak boleh gitu kamu. Kita semua mau teman jadi VTuber review cooler. Ya dari dulu juga kita sudah review cooler. VTuber itu apa? Tapi kalau VTuber ya enggak VTuber kita. VTuber itu yang kamu dikasih jump untuk nonton iklan. Masa kita suruh nonton iklan? Enggak lah ya kalau itu. Oke. Okay. Gilang. Kalau channel VTube-nya masih ada berarti enggak bubar. Canda bubar. Ya iyalah ya sudah pasti bercanda lah ya karena kebetulan kita kan sukanya memang bercanda dari dulu. Mau jadi Ark Survival. Ya sampai hari ini pun juga bikin tim Ark ini juga kita tim survival karena kalau enggak dari dulu Ark ya sudah bubar. Karena kelihatannya menyenangkan ya. Deritanya di belakang bikin konten wah berat. Ya mungkin nantilah kalau ada waktunya mungkin ya, mungkin kalian kita bisa lihatlah behind the skin-nya kalau kita mau buat konten itu gimana. Ya. Gak semudah yang kalian pikirkan gitu loh. Lanjut. Matovani. Mungkin akan keluar Ark Remake atau Ark Remaster. Bisa nah, jadi mungkin. Itu yang saya sudah bilang kemarin ke grupnya Lambe Harder PC. Kita akan jadi Ark Perjuangan atau Ark... Apa satu ya? Ark apa? Perjuangan. Ark Reborn. Seruduk panteng kamu nanti. Lanjut. Oke. Kemudian Bagus Pri. Wah. Jangan-jangan gerusuran startup ada investor dan ganti kantor. Lah ini. Ya iyalah. Sudah pasti kalau itu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau ini. Takut ngomongnya. Nah, ini dari Wedianto Tenario. Casing mini ATX jadi casing ATX. Ini analoginya menarik. Jadi kalau kamu punya casing yang mini, tiba-tiba diupgrade jadi casing yang gede. Oke, ya nanti kamu lihat aja nanti. Apakah itu jadi mini ITX atau jadi EATX atau mini ITX jadi yang One U. Kita nggak tahu juga. Tapi nanti kita lihat aja udah. Nanti itu casing server yang tipis-tipis itu loh. Ya, casing server yang 1U yang kecil yang tipis itu. Kemudian dari Dimas. Mas Dimas, ya. Ada clue-nya. Nanti di tempat baru copy terus di bawahnya ada yang komen. Warga netizen mohon bersabar segera buka warung kopi. Loh iya, itu memang cita-citanya dari dulu pengin buka warung kopi. Kamu tahu buat konten ini ya, susah, capek, dinyinyirin, itu enggak menyenangkan. Kan buka warkop. Warkop pinggir jalan itu loh. Enggak ada orang pergi warkop beli kopi ngutang, enggak ada. Tinggal taruh kopi, cash, bos. Duduk, jualan. Enggak ya apa-apa, cuma untung 500 rupiah, tapi kan enggak sakit hati. Ya lumayan. Karena ada Mas Ali, Michael, tim mungkin Gani, Faris, semuanya bisa join kan. Ada yang masak air, ada yang bikin kopinya, ya, ada cuma, mungkin yang nyari. Cuma gini, kalau kalian seandainya kalian ke Surabaya dan mau main-main ke studio mampir, kita, mampir. Mampir aja minum kopi sepuasnya. Kopi memang sepuasnya kalau di sini. Gak masalah. Itu bukan karena orang tua kita punya kebun kopi, ya. Kita nggak punya kebun kopi karena memang kita di sini semuanya minum kopi satu kantor lebih tepatnya. Kita beli kopi masih bisa lah. Kita masih bisa beli kopi lah. Oke, komentar terakhir tadi. Komentar terakhir. Windu Sakanti. Windu, Mas Windu. Nah, ini pelanggan setia ini kalau ya. Ini. Ya, selamat Anda kena prank. Sering ketemu sama dia. Ya, selamat Anda kena prank. Ya. Iya, tahu dia prank. Lawang dia friend di sosial media saya. Ya sudah, itu menutup semua komentar-komentar liar kalian semua. Ya ini bukan prank sebetulnya. Ya, sebenarnya bukan prank. Karena bubar itu kan definisinya bukan apa ya, ditutup dan dipecat semua, bukan. Bubar itu kan memecah keramaian. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita bubarin tim Ars kita? Karena kemarin nanti disuruh bubar, nggak mau. Disuruh pindah, nggak mau. Bingung nyelesain kontennya, akhirnya kita bubarin paksa. Kita suruh stop baru biar dia bisa pindah. Kalau nggak, sampai hari ini nggak pindah-pindah. Sedangkan tempatnya kita yang lama itu, kita sudah nggak bisa shoot di sana karena studio kita yang lama udah dibongkar semua. Jadi hasilnya, ya hasilnya hari ini kita sementara ya ini masih pinjam studio, kita masih belum selesai videonya apa ya, studionya kita yang ini. Kayak katanya Mas Ali kan nyewa ini. Ya sementara kita masih nyewa studio ini, nyewa studionya Mas Faris. Kebetulan rumahnya Mas Faris itu besar banget, dia punya studio di dalam dan dia mungkin punya production house, kita nggak tahu. Jadi kita sewa studionya dia sementara untuk bikin konten hari ini. Ya kalau meja-mejanya kita pindah lah ya.
kemarin properti-propertinya mungkin kita juga pinjemin punya kita. Konten terakhir Studio Lama itu konten apa ya Ali ya? Yang terakhir itu ya? Thor, Mighty Thor. Nah, kamu tahu Thor itu? Itu aksesnya sudah nggak ada loh itu kalau kamu nggak tahu. Kita syuting di sana itu cuma pakai. Iya. Itu cuma pakai. AC portable. Bukan AC portable ya, kipas angin ala kadarnya. Iya. Jadi AC portable-nya pun nggak dingin. Makanya kenapa mungkin kalau kontennya Mas Ali mungkin kadang-kadang tidak konsentrasi, haram malum. Karena dia di sana itu sebenarnya setelah selesai bikin shoot video, itu kayak orang habis mandi. Steam sauna dia. Karena kepanasan, Mjolnir jadi milioner. Nah, itulah makanya itu salah satunya ya, tapi enggak apa-apa lah. Itulah ceritanya kita kalau kita lagi pindah-pindah dan lagi bongkar-bongkar itu. Jadi, hari ini sih kita sudah kebetulan kita lagi geser, kita lagi benerin kantornya kita juga. Kita kebetulan juga memang juga kita lagi ada kantor baru. Gedung kita juga baru kita bikin. Jadi, kita pindah ya itu tadi korelasinya kalau kalian tanya Bitcoin dan lain-lain ya berterima kasihlah dengan itu karena kebetulan berkat itulah kita bisa menghasilkan kantor kita ya. Ya. Sedikit banyak lah ya. Ya, sedikit banyak lah. Menyumbang sedikit kita di situ. Oke, jadi kalau ditanya, apakah karena turun, keluar? Ya, untungnya kita sudah keluar sebelum itu turun. Jadi kita juga terselamatkan. Kalau kita pom-pom mining, sebetulnya gini lah. Lah. Kita, mining itu nggak perlu dipom lah ya. Kita nggak pom-pom mining, cuma mining itu kan karena, ya kan bayangkan ya, kalau kamu dari mining, terus kamu tiba-tiba bisa pindah kantor, dapat tempat yang lebih bagus daripada yang lama karena mining, kira-kira mining itu kan memberikan sentimental value buat kamu. Ya, tapi jadi kita ada pom-pom. Beberapa teman-teman kita juga yang jauh bahkan lebih sukses. Itu jauh berkali-kali lipat lebih besar tempatnya daripada kita hanya dihasilkan dari miningnya dia. Karena ada sentimental value-nya kita jadi kacang nggak boleh lupa kulit gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang mining-mining kita bahas. Ya kita tetap bahas. Bukan bahwa kita memaksa bahwa kalian harus mining. Kalau hari ini sih mungkin juga cukup banyak yang mungkin juga terimbas ya dari ini ya, dari masalah mining ini. Ya mungkin nanti kalau komentarnya kalian tanya, banyak tanya kita, Bang, worth it nggak sih hari ini kita beli VGA bekas mining apa kiri kanan? Nah, kalau kalian memang tertarik itu, kalian bikin komentar aja. Nanti kita bisa buat satu segmentasi khusus untuk itu. Nanti kamu tak kasih insight-nya, kira-kira VGA bekas mining bisa dibeli apa enggak? Gitu. Ya, siapa tahu kalian itu butuh kan supply-nya. Ya, nanti bisa dicarikan sama Hani supply-nya. Oke, jadi itu untuk apa memberikan tahu ya, kalian supaya kalian tidak fantasi kalian tidak lebih liar ya, lagi. Jadi masalah gitu. Kemarin yang bubar-bubar dan lain-lain. Jadi ya, intinya kita bukan bubar, kita cuma pindah tempat karena memang kita harus geser. Jadi kita bubarin anak-anak biar kita bisa segera beresin pindahannya kita. Itu kan meresahkan itu. Nanti detailnya seperti apa tempat kita yang baru mungkin nanti akan kita bikin konten berikutnya. Tapi kita belum tahu kapan karena terus terang selama beberapa bulan ini kalau kalian mungkin juga tanya kenapa saya nggak pernah muncul di video ya karena saya ngurusin tempat kita yang baru dan itu butuh waktu. Cukup banyak ya untuk beresin itu, jadi PP terus setiap hari, jadi berkurang waktunya untuk bikin konten, karena ngurusin kerjaan itu ya. Nah, nanti kalau kalian tanya juga kenapa kok saya nggak pernah muncul, kamu nanti lihat nanti di slide-nya berikutnya itu nanti. Oke, sekarang lanjut. Kita mau ngobrol, kalau kalian lihat di meja kita sekarang ini juga ada kuling-kuling kita taruh. Jadi sebenarnya nih Hani mau ini ya, mungkin Hani ya, kamu mungkin yang lebih cocok ya, biar Hani ceritain kenapa kok ada kuling-kuling ini. Jadi ini kuling ini, selain ini pesan sponsor, ini kan kuling memang kuling yang kuntet-kuntet ini. Ya ini kulingnya kecil-kecil kuling semua kecil-kecil kali ini kita bawa. Nah jadi gini, kita ada kaitannya dengan, karena kita pindah kantor kan, kembali lagi kan. Otomatis kalau kita pindah kantor kan kita harus ngublek-ngublek lagi gudang. Ya, nah, kita pas ngublek-ngublek gudang, kita nemu harta karun kita. Itu, kita menemukan satu harta karun kita yang sempat terlupakan. Nah, kalian ini bisa lihat ya. Kalian ini pasti bingung kenapa kok ID Cooling tapi punya casing. Ya, ini casing ID Cooling dulu tahun sekitar tahun 2000. Ini awal-awal ya. 2014-2015an lah ya. Ini T60 SFX. Ini casing full aluminiumnya ID Cooling yang pertama kali. Ini bahannya full aluminium ya. Jadi ini bukan besi, benar-benar full aluminium semuanya bodinya dia. Nah, jadi korelasinya itu begini. Jadi casing ini kan saya ada nyimpen dua. Jadi ini yang warna hitam. Terus ada satu lagi yang warna merah, sebentar. Ayah. Nah. Ada dua kan, warna hitam dan warna merah ya. Karena memang yang dulu ada di ID Cooling cuma dua ini aja. Nah, jadi singkat cerita begini. Dulu ketika yang pertama kali saya sebelum jadi YouTuber ini, ya saya sama seperti kayak kalian, kerjaan saya ini banyak. Salah satunya serabutan itu. Nah, saya membangun ID Cooling itu pakai casing ini dulu. Bangunnya sama Pak Hutri. Pak Hutri itu salah satu teman lama kita dari Vegatek System di Jogja. Jadi ini punya sentimental value sekali dulu. Dulu kita bangun ini jam apa ngerakit casing ini untuk pameran bikin di Jogja. Bikin demo unitnya ya, demo unit waktu itu ya. Kita baru makan malam jam 2 subuh itu. Makan gudeg ngemper di pinggir jalan. Itu. Nah. Jadi itu kerjaan aslinya Hani dulu itu kalau kalian belum tahu sebenarnya dia itu dulu tukang besi. Loh, ada fotonya. Tunjukkan nanti kan ya tukang fotonya ya. Dia nukang sama Pak Hutri itu. Itu lah, katanya orang Surabaya, nom-nomanku itu nyerabut. Iya, serabutan kerjanya dia dulunya. Serabutan. Makanya kamu, kalau anak muda zaman sekarang, kamu jangan pantang menyerah. Serabutan bisa sukses.
Harus bisa sukses, yakin pokoknya. Salam sukses. Salam sukses. Nah, jadi ini casing ini dulu yang dibuat oleh Pak Hutri dan saya waktu untuk pameran di Jogja Comtech. Ini jadi, kerjanya anu ya. Kerjanya mulai dari malam sampai subuh. Iya. Dan berakhir kacau balau. Sudah jadi dan besok paginya mau dibawa ke pameran, porsablenya ngedrop. Nah, itulah itu. Itu suka dukanya dulu kita membuat mini ITX di tahun-tahun itu karena mau nyari power supply-nya pun iya, itu susahnya luar biasa. Jadi kalau kalian tahu dulu itu power supply yang SFX itu kalau mau nyari, bahkan ketika power supply-nya ini drop, itu tidak ada yang punya barang itu setempat pameran. Bayangin, padahal itu power supply mungkin kalau hari ini kalian pergi di pameran-pameran komputer umum yang di mana orang jual komponen atau kalian cari onlinean lah. Iya, pasti nemu lah kalau SFX itu ya. Lah di zaman itu nggak ada. Bahkan kalau kita mungkin mau nyari online ya nggak ada juga yang jual karena waktu itu memang mini ATX sudah ada tapi masih belum rame. Sudah ada. 2015 pun sudah ada. Adalah, ada sudah ya? Ada, sudah ada online. Hmm. Gitu. Zaman itu kan sudah ada bekas.com dan lain-lain. Iya. Iya bekas.com ya. Umur ya. Iya. Nah, jadi ini casing ini nanti rencananya saya sudah ngobrol lagi sama Pak Hutri. Pak, kamu enggak mau bernostalgia dengan casing ini? Wah, berkat bongkar gudang ini. Dia langsung teringat langsung kembali. Antusias langsung. Jadi kita nanti akan kirim casing ini ke sini, ya tahu kembali ke VKTech. Nanti kita lihat kan itu tahun 2014-2015an lah ya, sekarang 2022 berarti 7 tahunan lah ya. Ya 7 tahunan. 7 tahun hardware sudah berubah. Kita mau cari partnya untuk ini juga sudah berubah semua. Skill kita juga sudah berubah, jadi kita nanti akan coba membuat dua PC. Ya. Jadi yang merah sama hitam ini. Versinya ARX. Versinya ARX dan versinya VKTech. Jadi nanti jadi kalian kita bisa bikin, jadi kita bisa tunjukin kalian bahwa dengan casing yang zaman dulu ini, selama ini sudah umurnya, apa yang bisa dibikin lagi dari casing ini? Cuma ya kalau casing ini mungkin sudah nggak ada jual ya sekarang ya, sudah nggak ada ya. Karena memang produk ini dari ID Cooling pun kayaknya mereka sudah discontinue dan sepertinya tidak ada planning lagi untuk fokus ke casing. Jadi kita cuma pingin bikin aja dengan casing yang jadul seperti ini, dengan konsep dalamnya dia mungkin juga tidak sebagus yang seperti hari ini ada. Apa yang kita bisa bikin dengan casing ini, kita maksimalkan casing ini supaya kita bisa pakai komponen yang ada hari ini untuk membuat casing ini jadi lebih menarik. Ya, maksudnya bisa dipakai untuk bisa hardware hari ini. Bisa dipakai dengan hardware hari ini dan secara fungsional bisa maksimal ya hasilnya ya. Sekalian itu menunjukkan kalian kalau sebetulnya mau buat komputer itu bagus atau jelek itu sebetulnya bukan tergantung dari ya modal bener lah, kamu harus punya modal kalau mau buat ini. Cuma kalau untuk case ini kan semuanya kreativitasmu gitu loh. Ya, memanfaatkan apa yang ada. Kamu tahu, zaman dulu itu belum ada water cooling eksternal loh ya. Dulu, kamu lihat tuh ini. Ya, belakangnya tuh ada borong. Belakangnya udah bolong loh ini. Dulu jadi dulu ini sudah pakai water cooling eksternal, custom ya waktu itu ya. Dan customnya pun juga masih custom, kayaknya all in one dari, yang di custom. Iya, all in one yang kita custom. All in one yang di custom waktu itu. Itu saya masih ingat waktu itu pakai Hunter Duet. Jadi ID Cooling itu punya Hunter Duet yang untuk pendinginnya CPU dan GPU dan jadi satu. GPU ya, CPU GPU ya jadi satu ya. Nah ini, dulu kita sudah membuat kayak gini tapi berakhir blunder karena power supply-nya mati. Iya, dan power supply-nya waktu itu pun juga mau cari nggak ada ya, akhirnya ya susah. Setelah itu kita melihat bahwa barang ini ternyata juga cukup susah kan. Kita akhirnya sempat melupakan barang ini dan kita taruh di gudang lama sekali. Dan ketika kita pindahan inilah kita bongkar, kita nemu lah kok ternyata casing ini masih ada. Nah makanya di sini ada cooling kecil-kecil ini supaya apa? Jadi ini tuh ngasih lihat kalau sekiranya ya, kita mungkin lah, rencana mungkin. Karena ini kan ID Cooling, jadi ya kita stick to the ID Cooling product ya, lah. Ya, kita pakai coolingnya dia sekarang yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Mini-mini seperti ini, kipasnya pun saya sudah menyediakan. Kalau kalian kan kita cari senang RGB kan, ada. Yang kecil-kecil, lah di zaman itu kan juga belum ada RGB. Ya, lah ini ada, sekarang bos. Kita RGB, terus tipis-tipis juga ada ya, semua. Ya, yang pelit tipis-tipisnya. Nah ini juga mungkin salah satu yang di antara kalian mungkin juga ada yang bingung, kok ada ID Cooling warnanya Noctua. Gak lah, gak Noctua lah ini. Ya tapi kan coklat-coklatnya ya. Coklat-coklatnya. Jadi dulunya itu, fan-nya ID Cooling ketika versi awal keluar itu, warnanya itu coklat seperti ini semua ya. Ya, warnanya persis seperti ini semua. Bahkan yang ukuran 12 cm pun juga warnanya coklat seperti ini. Jadi dulu itu kita sempat berpikir apakah kiblatnya dari situ atau gimana. Tapi ternyata akhirnya mereka mengubah konsepnya mereka jadi ID Cooling yang seperti ada hari ini itu. Nah, jadi kita tetap gak akan lupa kalau ini adalah hardware yang vintage. Jadi kita harus memasukkan unsur-unsur vintage di dalamnya. Kamu yang tahu ini, apa sih sudah berumur semua itu. Nah nanti masuk ini. Nanti kan pasti bingung, harddisknya kok lucu modelnya. Iya. Harddisk 2,5 inci ngapain harus dikasih cooling seperti itu? Nah ini harddisk 2,5 incinya spesial, karena RPM-nya 10.000 RPM lebih cepat daripada harddisk kamu yang ada di rumah. Ini justru jangan kelihatan tulisannya, Velociraptor. Bahkan namanya pakai namanya Blue. Blue. Oh anu, sudah simpan. Ya, Velociraptor. Nah, jadi nanti kita akan buat seperti ini sama VKTech.
Nah, kalian bisa kasih ya, mungkin punya ide ya. Komentar lah ya. Atau ide mungkin juga ide kira-kira ya. Mungkin kalian punya ide, mungkin cocoknya diginiin aja. Enggak apa-apa, kalian komen aja. Kita nanti lihat mungkin kalau kita dapat ide kalian mungkin yang menurut kita bisa diimplementasi dan menurut kita menarik untuk diaplikasikan di casing ini, atau mungkin dari Vegatech juga mungkin mereka juga pakai ide kalian untuk implementasi di build-nya mereka ini. Ya Hani mungkin ini ya. Nanti gini, nanti kita akan mau kasih oleh-oleh kayaknya ya. Ya, itu nanti terakhir. Ya, oke. Okay. Simpen yang terakhir, ya, okay, yang terakhir. Okay. Jadi nanti gini, nanti ini kita kalau konsepnya sudah ketemu, konsepnya mau bagaimana kan kita sebetulnya kita berdua dari saya dan Vegatech sudah ada konsepnya. Cuma kalian para penonton itu bisa ngasih masukan sekiranya kita jadi berubah haluan gitu loh. Iya, mungkin idenya menarik mungkin menurut kalian mungkin enak dibikin gini aja jadi konsepnya. Lumayan. Kamu pengen angan-angan. Pengen mewujudkan kayak gini tapi malas mencoba di awal, ya kamu suruh kita eksperimen, kalau ide menarik kita akan mewujudkan itu gitu loh. Nah jadi kalian kasih komentar di bawah aja, kalau masuk akal nanti kita akan ambil ide kalian. Nanti ini setelah barang ini saya kirim ke Vegatech, begitu ini sudah mulai dikerjakan work in progressnya, kita akan mengusahakan untuk mendokumentasikan itu, nanti kita gabung jadi satu. Nah nanti di akhir kalau sudah jadi buildnya komplit itu nanti kalian yang akan menilai gitu loh ya. Ini tidak ada pemenang dan ya yang kalah ya. Ya istilahnya cuma idenya ya. Aja. Jadi cuma idenya Antimark ide seperti ini, idenya Vegatech seperti ini. Jadi kalian bisa juga jadi mungkin kayak apa ya, mungkin masukan ya. Kalau misalnya memang mau bikin konten mini ATX, kalian juga bisa, atau mungkin produk mini ATX, kalian juga bisa lihat bahwa oh ternyata bisa seperti ini. Nanti kita juga ya. Akan jelaskan kenapa kita pakai hardware seperti ini dan alasannya kenapa gitu loh. Jadi kalian bisa tahu. Yeah. Ini kayaknya tutupnya mungkin kayaknya kita sudah ganti juga ini ya. Ya ini kan. Ini tutupnya udah pakai akrilik ya. Jadi kalian lihat ini akrilik. Sebelumnya sebenarnya ini plat aluminium, tapi nggak tahu tutupnya sudah di mana, kita juga nggak tahu taruh di mana. Akhirnya mungkin karena tutupnya hilang dibuatin baru. Jadi dalamnya seperti ini nih. Nah ini dalamnya seperti ini. Power supply-nya ada di depan sini. Oh, ada lagi nih harusnya sebentar. Ini ada untuk bracketnya harus 2,5. Tapi yang ini punya Jogja, entah hilang di Jogja kayaknya. Gak ngerti ini. Ya, ada apa enggak? Kakinya juga sudah nggak ada yang ini. Ya tapi gampang lah itu kalau Pak Hutri ya, bio bisa lah. Kaki meja, kaki lemari bisa ya. Jadi kakinya PC kalau dia. Ya aman kalau Pak Hutri. Ya, jadi saya agak ngecit sedikit lah. Saya menangan lah. Pak Hutri tak kasih yang kurang-kurang ini. Oke, jadi nanti kalian kasih komentar di sana maunya gimana? Ya masukan lah ya. Pokoknya kalian kasih ide lah. Mungkin kalian punya ide menarik seperti apa untuk konsep ini. Kita akan milih 3 nanti dari komentar kalian yang related dengan build ya, bukan yang komentar di awal loh ya. Yang komentar di awal itu sudah kita gak akan anggapi, kita cuma anggapi 10 itu tadi aja. Lewat tadi itu kita gak anggapi udah. Build ini 3 yang menarik saya akan ngasih hadiah. Hadiahnya itu apa? Perlengkapan untuk nukang. Baju, kaos buat kalian ganti kalau kalian mau nukang ya toh. Obeng. Sama dikasih obeng kalau kalian mau bongkar-bongkar, obeng plus. Obeng plus yang panjang. Nah, jadi kalian bisa bongkar-bongkar. Mungkin mau bongkar PC atau apa ya kan? Sementara baru ini aja, nggak tahu nanti kalau ada yang mau ditambah lagi. Ya nggak tahu nanti, cepat-cepat kalau ada tambah lagi kita nggak tahu, anggap aja itu bonus blind bonusnya. Jadi saya akan kasih 3 set ini untuk yang memberikan 3 komentar yang paling menarik. Ya paling menarik, paling masuk akal, mungkin bisa diimplementasi dan menurut kita juga idenya kreatif ya. Ya. Gitu ya. Ya cuma gini, kita nggak mungkin mau bid yang sampai apa ya terlalu berlebihan sekali ya. Ya karena konteksnya ini kan hardware-nya sudah. Konteksnya ini kan hardware vintage dan kalau budget kita nggak set maksimal budgetnya berapa ya. Ini pure untuk have fun aja. Mungkin kita campur-campur lah. Mungkin kita akan campur-campur juga mungkin hardware mungkin juga jadul kita lihat nanti seperti apa nanti kita punya. Karena kita kejarnya apa? Konsepnya kita cuma ngejar bagaimana memanfaatkan casing mini ATX seperti ini dan membuat dia paling nggak bisa tampak. Ya, menarik kelihatan, ya. Kelihatan menarik lah. Oke, berarti hari ini konten kita cuma itu aja. Nanti kalian nantikan saja update-nya ini bagaimana. Ya, silakan kalian komen. Nanti juga kalau masalah update-nya kita mungkin juga mengenai studionya kita yang baru atau mungkin kantornya kita yang baru, nanti kita juga akan bikin kontennya kalau memang sudah beres semua karena terus terang masih banyak sekali kerjaannya kita yang harus kita bereskan. Nanti perkara kita mau open house apa enggak itu urusan belakangan. Ya, nanti kalian komen-komen aja lah. Siapa tahu kalian pas lagi Surabaya mampir-mampir juga enggak apa-apa sih kalau kita. Siapa tahu nanti kalian komentar-komentar yang paling menggelitik nanti diajak minum kopi bersama. Sama kali tapi. Oke. Oke, jadi sekian konten untuk kali ini. Jadi buat kalian mungkin yang suka dengan video kali ini, jangan lupa seperti di awal Hani sudah ngomong, kalian like, share, dan subscribe channel kita. Jangan lupa juga buat kalian mungkin yang suka baca-baca artikel ya, kalian bisa kunjungi website kita di ars.co.id. Kalian juga jangan lupa like Instagram kita dan TikTok kita di ars.id media ya. Oke, saya Indra.
Saya Hani. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Jangan lupa like. Jangan menunggu kontroversi baru like. Dan share, oke? Okay? Betul.